Apa yang kami janji, tunai tetap kami tunaikan. We are united as one for the nation. Happy Teachers' Day to all teachers. Saya berbangga kerana menjadi anak Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum dan hidup dalam keadaan dan damai. Tiga kaum yang utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Namun begitu, terdapat pelbagai lagi suku kaum di Malaysia. Sebagai seorang anak Malaysia, saya amat berbangga dengan kemerdekaan negara tercinta yang tidak terdapat di negara lain. Suasana yang penuh kemajmukan di Malaysia tidak seperti di negara lain. Masyarakat hidup dengan harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain, tidak kira agama, bangsa dan budaya. Kita dah diberi peluang untuk berkawan dengan pelbagai bangsa. Kawan saya ramai yang berbangsa Melayu. Selain itu, disebabkan kita selalu dikelilingi oleh pelbagai bangsa, kita juga boleh mengetahui adat tradisional pelbagai bangsa dan perayaan-perayaan yang mereka sambut. Bukan itu sahaja, kita juga dijemput untuk beraya bersama-samanya. Baju kurung sering dipakai oleh orang Melayu perempuan. Walau bagaimanapun, saya sendiri juga sebagai seorang kaum Cina juga suka memakai baju kurung semasa saya di sekolah menengah. Terdapat juga orang India dan orang Cina seperti saya suka memakai baju kurung. Baju kurung merupakan satu keunikan pemakaian wanita orang Melayu. Saya suka memakai baju kurung kerana saya rasa baju kurung menunjukkan satu kesopanan dari segi lengan baju yang panjang dan skirt yang panjang. Baju ini juga sangat sesuai dipakai pada mana-mana majlis. Disebabkan Malaysia mempunyai pelbagai jenis budaya, ini memberi kelebihan kepada saya untuk meneroka budaya di Malaysia. Dan saya tidak perlu untuk mengeluarkan duit yang banyak untuk menerokai budaya di luar negara. Cukuplah di pelbagai budaya di Malaysia.
Okay. Thank you. Okay, saya akan mulakan sekarang ya. Selamat petang dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Farida binti Yaakob, pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, Yang Berusaha Puan Aslina binti Ahmad, Timbalan Pengarah IPGK Ilmu Khas, Yang Berusaha Puan Kalsum binti Badrus, Ketua Jabatan Jabatan STEAM IPG KIK, Yang Berusaha Encik Abu Bakar bin Ahmad, Ketua Jabatan Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan IPG KIK dan warga IPG KIK sekalian. Selamat datang ke Sinergi Ilmu yang bertajuk Bengkel Pendedahan Modul Doing STEM. Bengkel ini dianjurkan oleh Jabatan STEAM dengan kerjasama daripada Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan. Dengan itu, sukacita saya perkenalkan pencerama bengkel pada hari ini ya, yang terdiri daripada Cik Lim Guat Go. Beliau merupakan pencerah sains. Yang kedua adalah Puan Wu Kam In. Beliau adalah pencerah matematik. Dan saya sendiri Dr. Pushpawali, anak perempuan A. Rengasamy. Saya adalah pensyarah sejarah. Kami bertiga adalah daripada Jabatan STEAM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami telah menghadiri satu bengkel kerja Training of Trainer Module Doing STEM Zone Semenanjung di bawah inisiatif nombor 49. Tajuknya Pengukuhan Pendidikan STEM. Bengkel ini juga telah dianjurkan oleh IPGM dan telah diadakan pada 14 hingga 16 Mac 2022 di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Seterusnya, model Doing STEM ini ya perlu disebarluaskan kepada seluruh warga IPG KIK. Sehubungan itu, saya mempersilakan Cik Lim Guat Go untuk memberi penerangan yang terperinci tentang modul Doing STEM ini. Dengan ini dipersilakan Cik Lim Guat Go. Speaker Miss Lim, speaker. On your mic. Okay, terima kasih kepada moderator kita Dr. Pushpawali. Selamat petang kepada semua staf dan siswa guru IPG KIK. Terima kasih kerana sudi menghadiri sesi CPD bertajuk Pendedahan Modul Doing STEM dengan penceramah-penceramah dari Jabatan STEAM. Saya ingin sharekan screen sekejap ya. Okay. Okay, boleh nampak dengan jelas screen tu? Belum lagi, Miss Lim. Belum, tak ada, tak boleh. Tak boleh. Masalah teknikal nanti. Boleh kita tengok berapa orang. Ada ya? Okey, boleh. Oh ya. Dah boleh, Muslim. Okey, baik. Jadi CPD ini tepat pada masanya sebagai sumbangan Jabatan STEAM amnya dan IPG KIK khasnya kepada ni Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022. Dengan tema merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Okay. Dalam ucapan pembukaan tadi, saya telah sebutkan dua perkataan yang sering ramai didapati ramai orang keliru, iaitu STEAM
dengan STEM, mereka biasanya akan tanya, mana yang betul ya? Mana yang lebih tepat? Kan? Sebenarnya, kedua-dua akronim itu betul. Tetapi, makna, kedalaman makna tu berlainan kerana skop kandungannya adalah berlainan. Perkataan STEM, perkataan STEM ini singkatan untuk sains, teknologi, kejuruteraan, matematik. Ini semua ketahui umum. Kemudian non-STEM pula dia ada satu kelebihan iaitu A, arts, iaitu kesenian. Kesenian, ilmu yang terkandung dalam kesenian ini termasuklah seni visual, pengajian sosial seperti di jabatan saya, jabatan STEM A itu ada pengajian sosial di situ. Sebenarnya selain daripada pengajian sosial, ada lagi lah yang lebih luas maknanya merangkumi sejarah, seni fizikal, seni halus dan juga muzik. Okay? Jadi kedua-duanya betul, cukup je. Ni. Ya? Okey, terima kasih Dr. Harold. Okey. Jadi nampaknya skop untuk STEM tu lebih besarlah. Dan sebenarnya perubahan dari STEM ke STEM. Sebab kedua-dua STEM dan STEM tu adalah pendekatan pembelajaran menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Cuma yang STEM tu dia menggabungkan lebih banyak lagi disiplin ilmu kan. STEM berkemampuan membimbing keupayaan untuk inquiry, dialog, komunikasi, pemikiran kritikal. Tetapi memandangkan ekonomi abad 21 ini, dia memerlukan lebih luas lagi termasuk juga kepintaran, kemahiran menaplikasi, malah mencipta. Maka STEM saja tidak mampu untuk memupuklah tenaga kerja yang diperlukan abad 21. Maka inisiatif STEM telah dimulakan. Ya, jadi kalau kita gunakan STEM tu lebih elok kerana dia merangkumi ilmu yang lebih luas lagi ya. Okey, tapi di modul yang ditulis tu kita gunakan modul doing STEM. Kenapa STEM saja? Oh, kerana kebanyakan aktiviti yang disarankan dalam modul itu merangkumi mata pelajaran sains, matematik dan RBT kebanyakannya. Oleh kerana kurangnya kandungan dari aspek kesenian itu, maka modul ini dinamakan modul doing STEM. Okey. Objektif penulisan modul ini ada dua, iaitu menyediakan aktiviti STEM yang mengambil kira pengetahuan sedia ada murid dan pencapaian hasil pembelajaran matematik, sains dan RBT seperti yang disediakan dalam DSKP. Kemudian objektif keduanya membudayakan pelbagai aktiviti STEM dalam kalangan murid bagi meningkatkan minat terhadap STEM. Kita faham kan dasar menggalakkan 60-40 pemilihan jurusan sains dan sastra di sekolah menengah kan. Okay. Modul ini telah dirangka menggunakan model The Golden Cycle oleh Simon Sinek. Jadi di bawah model Golden Cycle ini kita nampak why, kenapa kita perlukan, apakah tujuan kita menulis, menyediakan modul doing STEM ini. Apakah domain-domain apakah domain-domain kognitif yang ingin dicapai? Okey, mungkin efektif juga domain-domain kepintaran. Kemudian apakah hasil keberhasilannya yang ingin kita lihat? Okey, dengan ni saya akan terangkan model ni dengan lebih jelas dengan dalam slide seterusnya. Okey. Why? Modul doing STEM ini, kenapa modul latihan ini dibangunkan? Ia adalah untuk meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran STEM. Okey. Apakah domain kompetensi yang dirangkumi dalam modul ini? Bagaimana keberhasilan atau outcome hendak dicapai? Iaitu melalui pengetahuan, kemahiran, nilai estetika STEM.
Okay. Kemudian tiganya, apakah bidang fokus kemahiran yang dirangkumi? Iaitu kita ada 5E. 5E ialah suatu kaedah pengajaran yang digunakan dalam sains, explore, explain, extend, itulah 5E. Kemudian KPPB ataupun kita panggil dia MPDL dalam bahasa Inggeris tu kan. 4IR iaitu Industrial Revolution, Revolusi Industri versi 4. Kemudian dia juga melibatkan KBAT. Ini 6C dalam PA21 jugalah. Okay. Kemudian apakah kita harapkan dari outcome yang kita hendak capai ialah pembudayaan STEM di sekolah rendah. Kemudian kualiti sekolah yang meningkat dan kemenjadian murid. Jadi inilah harapan kita kepada modul Doing STEM ini. Dan elemen-elemen yang diserap dalam aktiviti modul ini termasuklah KPPB. Projek. Dengan adanya pembelajaran berasaskan projek ini, kita tahulah pentaksiran bilik darjah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kerana dia dapat mempelbagaikan pentaksiran. Kemudian dia melibatkan penerbangan dan berfikir aras tinggi. Dia gunakan model instruksi, model pengajaran yang melibatkan akan hands-on, berpusatkan murid, inquiry, penemuan, 5E. Okay. Kemudian dia juga melibatkan EDP ini. EDP ini ialah Engineering Design Process, iaitu dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti dan modul ini, pelajar perlu mengamalkan proses reka bentuk kejuruteraan dengan langkah-langkah, ada 7 langkah di dalam EDP ini. Okay. Kemudian modul ini juga telah melibatkan pembangunan pendidikan kewarganegaraan global citizen, iaitu global citizenship. Seperti yang kita tengok kan, kita ada 6C PA21 tu salah satunya citizenship tu lah, tapi yang ini ialah global citizenship. Okay? Kemudian dalam setiap modul, seluruh modul ini, seluruh modul Doing STEM ini ada 19 tajuk yang sesuai untuk tahun 1 hingga tahun 6. Di bawah setiap tajuk ini ada 9 bahagian, iaitu mula dengan tajuk untuk aktiviti itu, pengenalannya, isu atau senario yang ditimbulkan, kemudian dikemukakan spesifikasi untuk perancangan PDP. Dengan adanya spesifikasi perancangan PDP ini ditentukan berapa jam diperuntukkan untuk perancangan, berapa jam untuk pelaksanaan dan sebagainya. Kemudian kita ada lagi spesifikasi untuk pelaksanaan aktivitinya, langkah demi langkah disediakan. Kemudian ada lembaran kerja untuk aktiviti dan lampiran. Akhir sekali ada rujukan dan panel penulis. Jadi nah, kalau kita tengok kan, setiap tajuk tu boleh berdiri sendiri, lengkap. Ambil satu tajuk, cikgu tu boleh terus pakai sebagai aktiviti yang sesuai untuk KPPB, seperti sesuai juga untuk yang project based learning, untuk showcase pihak sekolah dan sebagainya. Jadi apakah tajuk-tajuk yang terkandung dalam modul ini? Modul ini ada cadangan aktiviti untuk tahun 1 hingga tahun 6, tetapi bukan semua tajuk dalam sains atau semua tajuk dalam matematik. Dia cuma pilihan ke atas beberapa standard pembelajaran, standard kandungan yang dirancangkan untuk aktiviti itu. Bukannya semua isi kandungan dalam DSKP Science atau Matematik ya. Okey, contohnya untuk tahun 1, kita ada satu tajuk rumah idaman. Okey, untuk tahun 2, kita ada 3 tajuk, 3 aktiviti, 3 projek lah. Okey, iaitu saya sayang pokok, mental ajaib, mengenali diri saya.
Tahun 3 ada dua tajuk, Dalam Hati Ada Taman. Indikator pH mesra alam. Tahun 4 ada pembungkusan. Ada kaitan terus dengan RBT, packaging. Okay? Tetapi pada masa yang sama ada kaitanlah dengan matematiknya, kena kira luas ke, kena kira isi paru. Ada kaitan juga dengan saiz lah. Okay? Macam mana nak pastikan barang yang dibungkuskan tu tidak kemek ke, macam mana tu? Ha? Okay? Kemudian tahun 4, tajuknya tu jom jadi selebriti makanan. Tajuk ketiganya udara bersih, hidup sihat. Tajuk 4, sihat ke sistem pernafasan saya. Okay? Tajuk untuk tahun 5 ada 6, iaitu memelihara burung puyuh, satu projek yang menarik sebab membawa keuntungan. Okey, kemudian ada jambatan kasih, patchwork. Ini ada kaitan dengan seni lah. Okey, sumber tenaga, fidget spinner. Fidget spinner ini ialah gasing tangan. Gasing tangan eh. Kemudian sayur kitar semula. Untuk tahun 6 ada 3 tajuk, food spoilage and food preservation. Okey, kerosakan makanan dan sudah lupa. Okey, kemudian kites flying challenge. Ada pertandingan nak main layang-layang yang dibina sendiri. Kemudian sayangi bumi kita. Jadi jumlahnya ada 19 tajuk dalam modul doing STEM. Kalau kita tengok apa kelebihan modul doing STEM ini? Kenapa saya nak gunakannya? Modul ini banyak kelebihannya. Yang paling jelas ialah anda boleh terus pilih dan guna. Dan anda mengajar, pilih saja. Dia sudah lengkap dengan semua bahan, 9 bahagian yang kita perlukan tu. Pilih satu daripada 9 tajuk, sebelengkap ada perancangan, ada lembaran kerja, ada rubrik pentaksiran, ada rujukan dan sebagainya. Kemudian kita dapat gunakan tajuk-tajuk yang KPBB telah diberi penekanan dan setiap tahun tu adalah showcase untuk KPBB pada peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Maka cikgu-cikgu atau siswa guru kita boleh gunakan modul ini, tajuknya situ, untuk menggunakannya dan menjalankan PBL, Project Based Learning, untuk showcase. Okay. Kemudian kita dapat jalani PBD menggunakannya juga. Apa tak lagi dia dapat menerapkan 6C, KBAT dan sebagainya. Okay. Setelah mendengar begitu banyaknya kelebihan modul doing STEM ini, mari kita tengok satu dua contoh untuk modul doing STEM ini. Kita mula dengan tahun 1. Tahun 1 tak nampak. Baik, untuk tahun 1, satu saja topik yang kita ada lah, iaitu berkaitan dengan rumah idaman. Dia ada kaitan dengan apa? Sains, binaan, nak bina rumah. Max, dia ada kaitan dengan matematik. Nak buat apa? Oh, luaslah ataupun bentuk-bentuk geometri, perimeter ke dan sebagainya. Kemudian dia ada kaitan dengan RBT dan seumpamanya lah. Jadi marilah kita lihat rumah idaman untuk tahun 1 modul doing STEM ini dalam bentuk slide. Nanti saya tunjukkan modul yang sebenar tajuknya. Ya. Okey, dia ada bahagian pengenalan. Pengenalan mengatakan elemen reka bentuk kejuruteraan amat dipentingkan pada peringkat sekolah rendah maupun pada peringkat tinggi kan. Murid-murid perlu menguasai kemahiran reka bentuk kejuruteraan ini untuk dia kena ketahui pelbagai bentuk, pelbagai struktur binaan.
Diana, mereka berpeluang untuk mereka bentuk rumah idaman mereka sendiri. Okay. Jadi senario yang diberikan ialah projek ini direka bentuk agar murid-murid dapat apa? Memahami perkaitan antara bentuk asas dengan ruang. Kenapa ruang ni dia gunakan bentuk begini? Kemudian mereka dapat mengaplikasikan perkaitan bentuk dan ruang untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Contextual learning. Kehidupan harian menggunakan masalah semua orang boleh. Tetapi macam mana nak selesaikan masalah secara sistematik? Gunakan engineering design process. Jadi kalau sejak tahun 1 dilatih untuk EDP, kita jangkakan selepas sampai tahun 6 sudah mereka mengamalkan proses ini untuk menyelesaikan masalah dan seterusnya hinggalah dalam menyelesaikan masalah dalam kerjaya mereka ke? Okay, jadi ini soalan essential question. Kalau KPPB kita buat backward design, kita ada essential question ni kan? Essential questionnya, kenapa terdapat pelbagai bentuk di sekeliling kita? Kenapa tak bolehkan rumah tu semuanya bentuk cuboy? Cukuplah. Kan? Bagaimanakah bentuk boleh digunakan secara kreatif dalam kehidupan kita? Jadi timbullah rasa ingin tahu ya kenapa ya kita nak bina rumah dan bentuk ni tengok bumbung di Katulistiwa dengan bumbung rumah di Eropah lain. Nah, apa? Kenapa apa ni ya? Fungsinya dan sebagainya lah. Jadi essential question ini boleh menimbulkan rasa ingin tahu kenapa, kenapa. Maka dia akan ada satulah motivasi untuk teruskan mencari jawapan. Okay, jadi temanya ialah rumah idaman. Dia merangkumi standard kandungan untuk sains dan matematik tahun 1 iaitu sainsnya binaan daripada bongkah bentuk asas, matematiknya bentuk 3 dimensi dan penyelesaian masalah. Standard pembelajarannya ni. Okey, seterusnya kita tengok konsep STEM yang ada di sini. Sains dia ialah dia kena ada pengetahuan dan mengamalkan kemahiran ini. Okey, bentuk dan bongkah, kepentingan pelbagai bentuk dan bongkah dalam kehidupan, kestabilan objek. Kestabilan objek ini kita mewujudkan suatu cabaran kepada murid. Bina rumah idaman, lepas tu kena pastikan rumah itu stabil tak? Macam nak uji kestabilan ni? Kita gunakan angin saja. Kipas. Gunakan kipas untuk tiup rumah yang dibina tu stabil tak? Macam mana nak jadikan dia stabil? Jadi tiga, dia melibatkan tiga ilmu pengetahuan sains. Dan kemahiran ialah penyelesaian masalah membina rumah dengan menggunakan pelbagai bentuk dan bongkah. Okay, dia ada bentuk 2D, dia ada bongkah 3D, 3 dimensi kan. Okay, konsep STEM matematik ialah pengetahuan tentang geometri. Kita gunakan pengetahuan tentang geometri, bentuk-bentuk asas, cube, cuboid, bulat. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi lah. Kemudian ada kemahiran penyelesaian masalah yang melibatkan gabungan pelbagai bentuk 3 dimensi. Jadi mana RBT-nya? RBT-nya juga. Okay. Pengetahuan yang terlibat ialah kejuruteraan dan kemahirannya ialah proses mereka bentuk, proses mereka bentuk kejuruteraan dan kemahiran mengurus maklumat. Dia cari banyak maklumat. Macam mana nak susun-susun dan guna-gunakan maklumat itu. Jadi bawah contoh ini 3 mata pelajaran. Iaitu inilah STEM-nya. Apakah komponen-komponen yang abad ke-21 yang diserap dalam modul ini untuk tajuk rumah idaman ni? Ini termasuklah nilai atau etika seperti tekal, bersifat tekal, berfikiran secara rasional. Saya nak rumah cantik tetapi ada masalah kos eh. Okey, berfikir secara rasional, menyahut cabaran. Cikgu kata nak cabar dengan angin kencang ni macam mana nak stabilkan rumah. Kemudian berani mencuba. Dia dah gagal tak apa, cuba lagi sehingga berjaya. Kemudian kerja dalam pasukan tu, semangat berpasukan, kolaborasi. Okay.
tahap kognitif yang dapat dicapai tajuk ini, rumah idaman ni, termasuklah dia dia ni kebat kan, tadi dah kata kebat, tengok kebatnya sampai aras, aplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Tinggi kebatnya. Kemudian kemahiran abad 21 yang diterapkan ialah pemikiran secara kritis, kreatif, berkomunikasi dan kolaborasi. Seterusnya, pentaksiran yang digunakan ialah pentaksiran formatif semasa dia laksanakan projek ini. Summatif ialah di akhir. Di akhir projek ini kan kita laksanakan pentaksiran summatif. Kemudian untuk keperluan persekitaran pembelajaran, kita perlu gunakan Google Classroom sebab modul ini juga sesuai digunakan masa PDPR secara online. Jadi persekitaran keperluan persekitaran pembelajaran termasuklah Google Classroom, Google Meet, smartphone untuk membuat rakaman video macam mana dia bina rumah idaman. Okay, dia kena buat rakaman. Okay, kemudian bahan-bahan yang diperlukan seperti ini, gambar model rumah dan video, bahan-bahan kitar semula yang mudah dicapai oleh murid-murid di rumah sendiri untuk bina rumah idaman tu. Kertas A4 berbagai warna. Dan kita perlukan pewarna, gunting, pisau, gam, selotip dan lain-lain bahan. Dan masa modul tajuk ini menggunakan masa 330 minit iaitu 11 waktu. 11 waktu. Okay. Dan dia gunakan waktu di luar. Di luar iaitu bukan waktu dalam kelas. Waktu di luar ialah 3 hari. Waktu di luar kelas tu ialah 3 hari untuk panel tu. Ini dikatakan perancangan. Perancangan PDP untuk rumah idaman ini meliputi 5 fasa. Iaitu 5 E itulah. 5 fasa, dengan fasa pertamanya fasa penglibatan untuk merangsang minat murid membina rumah idaman ni. Jadi masanya 30 minit. Cikgu tunjukkan gambar model rumah ni. Cantik ke? Suka. Kemukakan soalan-soalan. Apakah bentuk asas dan pungkah yang digunakan dalam ni? Okay, kemudian yang tidak digunakan tu apa bentuknya pula? Kemudian isu. Ayah anda ingin membina sebuah rumah di atas tanah yang diberi oleh datuk anda. Anda dikendaki melakar bentuk rumah dan membina model rumah itu menggunakan bahan kitar semula. Dan rumah tu akan diuji dari aspek kestabilan dan sebagainya lah. Okay, jadi inilah fasa penglibatan. Murid pun berminat. Nah, ini ada satu soal masalah. Kita nak selesaikan masalah ini menggunakan ke bentuk EDP. Okay, fasa kedua ialah fasa penerokaan. 120 minit. Cikgu menunjukkan tayangan video YouTube tentang cara membina rumah. Kaitkannya dengan pengetahuan murid tentang bentuk dan bongkar, iaitu setelah tonton video tu tanyalah ruang tamu atau luar, bentuk luar rumah tu dibina dari apa bentuknya dan sebagainya, bentuk bongkarnya, bentuk 2D-nya. Terangkan tugasan projek kepada murid. Bimbing murid berdasarkan langkah-langkah dalam engineering design process. Jadi engineering design process ini dia ada 7 langkah dan diterangkan dalam modul itulah. Di sini saya tidak terangkan satu persatunya lah. Seterusnya, dia mula ni. Engineering design process ini mula dengan ask, kemudian research, kemudian imagine and plan. Belum lagi dia ada 7 langkah di sini. Kita mulalah dengan fasa penerokaan ni, tanya, tentukan apa keperluan dan kekangan. Apa yang saya perlukan untuk bina rumah idaman ini? Apakah kekangan? Apakah saya boleh atasi kekangan-kekangan ini ke? Okay. Kemudian research, dapatkan idea-idea untuk bina rumah. Bentuknya macam mana? Kita rafu ke, tengok ini boleh ke? Okay. Lakarkan rumah yang ingin dibina dengan bantuan guru. 120 minit ni kan? 4 waktu di situ kan. Jadi dapatlah kita perbaiki lakarannya dalam beberapa interaksi itu. Okay, ini ialah ask,
Research, Imagine and Plan dalam EDP. Ini jadi dia kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan lakarkanlah rumah idaman yang ingin dibina. Okay, kemudian seterusnya, langkah seterusnya, nah dah plan dah, improve. Beri justifikasi terhadap lakaran. Kenapa saya nak binanya ini cerobong di sini? Kenapa nak bina dua tingkat di sini ke? Kenapa sini nak buat satu awning ke dan sebagainya? Berikan justifikasi. Dapatkan maklum balas. Kawan-kawan mungkin kata, elok juga. Ataupun untuk jimatkan kos, saya rasa boleh gunakan. Ni semua, maklum balas ni merupakan masa dia bentangkan draftnya. Mungkinlah kawan-kawan dan cikgu juga memberikan cadangan penambahbaikan ke atas lakaran. Buat penambahbaikan ke atas lakaran atau plannya. Ini ialah improve, peringkat improve dalam EDP. Seterusnya, fasa pengembangan. Pengembangan ni dia buatlah bina rumah itu 3 hari kat rumah. Jadi membina prototip rumah berdasarkan lakaran yang telah ditambah baik. Kita tengok proses pembinaan rumah idamannya. Contohnya. Baik. Seterusnya fasa kelima, kita dah boleh buat penghasilan, buat fasa penilaian 60 minit. Dia hasilkan rakaman video macam mana dia bina. Mulalah dengan ask ke, improve ke, mula dari situ. Kemudian oleh kerana projek ni ingin uji tentang kestabilan rumah itu, maka uji dengan kipas. Tengok rumah siapa yang paling stabil. Okay? Buat rumusan dan refleksi. Oh, rumah saya kurang stabil. Setelah ditiup 1 minit, tumbang. Refleksinya, saya mungkin perlu beratkan dia supaya tak tumbang jika ditiup angin kuat. Jadi ini ialah proses test dalam EDP. Terakhirlah, langkah terakhir dalam EDP itu. Jadi di akhir modul tu disertakan bahan rujukannya dengan penulis modulnya. Penulis modul doing STEM ini terdiri daripada pensyarah-pensyarah berpengalaman dari IPG campus. Banyak IPG campus yang terlibat dalam menulis modul ini. Okay. Kalau kita tengok, tadi cuma saya persembahkan dalam bentuk slide saja. Kalau kita tengok macam mana rupa sebenar untuk modul ini, saya tunjukkan contoh. Contoh sebenar modul ini. Ini nak tunjuk sini. Tak dapatlah. Macam mana ni? Sekejap. Attack. Itu tak jadi. Itu tak jadi ya. Nampak ke? Tak nampak. Tak nampak lagi. Yo. Apa yang Cik Lin nak share ya? Ya, tab tu tentang modul sebenar untuk tajuk rumah idaman. Adakah? Salah. Tak dapat lah. Tak dapat, saya tunjukkan tab lah. Okay, cuba hantar akhir ya. A tab, share a tab. Share a tab. Tak jadi. Okay, oleh kerana saya tak dapat share tab, jadi sorry lah, maaf lah tak dapat saya tunjukkan.
dalam modul yang ditunjukkan tu yang telah saya sebutkan tadi, dia mula to essential question, spesifikasi perancangan dengan tema, bidang, objektif, kriteria kejayaan. Ya, tengok kriteria kejayaan ya. Pada akhir pembelajaran, murid boleh menjana idea bagi menggabungkan bentuk-bentuk asas, mengenal pasti ciri-ciri bentuk yang sesuai dengan sesuatu situasi. Menyelesaikan masalah untuk menghasilkan lakaran bagi rumah idaman yang ingin dibina. Membina rumah dengan menggabungkan bentuk-bentuk seperti dalam lakaran. Memberi justifikasi terhadap hasil binaan. Menguji kestabilan rumah idaman. Mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan peluang penambahbaikan melalui refleksi kendiri. Jadi inilah kriteria kejayaannya. Kemudian kriteria kejayaan tu kita fahamlah dia pada tahap T6. Susah kita nak berikan tahap prestasi 6, TP6. Kan? Kecuali hasil kerjanya menunjukkan memang aras mencipta asli. Dan projek beginilah dapat membolehkan cikgu memberi TP6. Kepada murid yang betul-betul mencapai tahap mencipta ini. Okay? Jadi modul itu adalah seterusnya dengan langkah-langkah pengajaran yang amat detail sekali dan lampirannya ialah rubrik penilaian rumah prototip itu, penggunaan bentuk asasnya menggunakan 4 jenis ke, 3 jenis ke, 2 jenis bentuk, penggunaan bongkahnya 7 hingga 6 jenis bongkah. Penggunaan bahan kita semulanya 80% bahan kita semula ke, estetikanya, prototip yang dihasilkan adalah sangat halus, keseniannya menggunakan warna yang sangat menarik. Ini ialah rubrik untuk penilaian rumah prototip itu. Kemudian ada lembaran kerjalah buat lakaran rumah idaman dan sebagainya. Jadi maaflah kerana saya tak dapat nak persembahkanlah tag tu. Okay. Seterusnya kita ke lain, iaitu contoh tahun 4. Okay. Tajuk untuk tahun 4 ini ialah udara bersih, hidup sihat. Jadi kalau kita tengok tajuk ini, udara bersih, hidup sihat, dia ada kaitan dengan subjek apa ya? Sains. Apa? Pendidikan kesihatan ke dan sebagainya? Kalau kita tengok pengenalannya. Pernafasan. Oh, dia nak sebut tentang sistem pernafasannya. Kemudian organ pernafasan. Tengok dia ada organ tu kan? Jadi paru-paru kan? Peparu. Projek ini direka supaya murid dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem pernafasan, organ pernafasan, kepentingan sistem pernafasan ini dalam kehidupan sebenar. Lepas tu memberi kesedaran untuk jaga alam sekitar supaya kita sihat. Okay, ini pengenalan untuk tajuk tahun 4 ya. Senarionya kita perlu pastikan paru-paru berada dalam keadaan sihat dan kita perlukan udara persekitaran yang sihat, bersih. Okay. Jadi konsep stemnya di dalam sini kita tahulah dia ada PDP stem ni menggabung jalinkan beberapa ni. 7 ciri PDP stem ini tak perlu kita tengok. Okay. Essential questionnya untuk sains tu. Apa akan berlaku jika hidung dan mulut kita ditutup dalam satu tempoh yang panjang? Mengapa kita memerlukan udara yang bersih? Jadi dia pun fikirlah, untuk RBT, mengapa lakaran perlu dibuat sebelum kita menghasilkan suatu reka bentuk produk yang sebenar? Bagaimana reka bentuk produk ini mengikut tema, iaitu macam mana reka bentuk paru-paru buatan manusia, model paru-paru ini dapat dipersembahkan berdasarkan lakaran. Okay. Jadi untuk ni, dia ada kaitan dengan sistem pernafasan manusia lah. Jadi ada bentuk, ada kaitan dengan sains hayat dan reka bentuk dan teknologi.
Jadi mana matematiknya? Oh, tak nampak kan? Tapi sebenarnya dalam membina model peparu itu, kita gunakan matematik untuk ukur, mengukur ukuran kan? Okay, jadi ini akhirnya objektifnya ialah membuat lakaran bina model peparu dengan baik, memerihalkan proses pernafasan. Dah bina model tu, guna model untuk terangkan proses pernafasan. Okay. Kemudian menyedari, ini ialah efek ni kan, nilai kan, menyedari kepentingan menjaga alam sekitar berdasarkan kempen. Jalankan satu kempen, galakkan menjaga kebersihan alam sekitar. Okay. Jadi tiga benda dalam tajuk ni. Ini ialah standard pembelajaran sains yang terlibat, iaitu 2.1 yang terlibat dalam proses pernafasan, memerihalkan proses pernafasan, membezakan kandungan oksigen dan kain 2.1.3 ini taklah kan, memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas ini, ya ada kaitan, mengiklak bahawa kadar pernafasan bergantung pada jenis, ini tak. Jadi yang dapat diukur, standard pembelajaran yang dapat diukur di sini ialah 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4. Jadi tiga ini dapat diukur melalui tajuk ni. Untuk ni, menjelaskan pemerhatian tentang proses pemanusiaan membalik lakaran. Ini ialah, ni tengok, tahap penguasanya 6, TP 6, prestasinya. Susah nak beri 6 lah. Okay. Untuk RBT pula, standard pembelajaran RBT pula, tu poin berapa lah. Memang ada kaitan terus dengan DSKP, DSKP RBT tahun 4 ni. Okay. Ditulis dengan jelas sekali. Tahap prestasinya ialah berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang situasi yang memberi kesan baik dan kesan buruk kepada pernafasan manusia dan cadangan penjagaan kesihatan peparu. Ini dia gunakan model yang dibina tu, dia terangkan proses, lepas tu dia terangkan juga kesan baik dan buruknya kepada pernafasan manusia, cadangan penjagaan. Okay? TP 6. Untuk RBT ini, hasilkan reka bentuk produk temanya peparu mengikut lakaran. Okay. Jadi dia ringkasnya dalam jadual, komponen-komponen abad ke-21 yang diterapkan banyaklah kita dapat lihatkan. Adanya sayang diri, sayang bumi, memupuk kesedaran, berfikir dengan rasional, menganalisis, membuat justifikasi untuk tahap kognitif, kemahiran abad 21, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi, kenegaraan. Pentaksirannya sumatif, formatif, rakan sebaya, ibu bapa juga terlibat. Tengok, berapa baiknya tajuk ini kan, melibatkan ibu bapa juga kerana ini sesuai, projek ini sesuai semasa PDPR. Dia dilaksanakan lah. Okay, kemudian keperluan persekitaran PNP, kita perlukan internet, rakan pembelajaran, iaitu buddy system kan, kita ada guru, ibu bapa. Bahan yang diperlukan, botol plastik, balon, pita dan sebagainya. Masanya agak panjang, gunakan 550 minit. Dan dia meliputi dua mata pelajaran sahaja, RBT dengan sains sahaja. Okay. Kompetensi pembelajaran 6C tu kan, dia ada tu. Yang merah tu terus ada lah. Yang terus ada ialah C1, C3 dan C5 ini. Spesifikasi iaitu fasa-fasa dalam pengajaran, 5 fasa, 5E tu kan. Fasa penlibatan, tengok video tentang ni. Seseorang perlu gunakan alat bantuan pernafasan selepas tertangkap dalam kebakaran asap tebal. Okay, lepas tu bincang. Okay, berikan tengok video ni. Ada link-link diberikan ataupun cikgu boleh ubah suai kalau perlu. Okay. Seterusnya ini ialah apa yang ada dalam buku teks mereka lah. Okay, boleh juga gunakan gambar-gambar dalam buku teks sains mereka.
Okay. Fasa penerokaan, fasa keduanya 60 minit. Dia kena bincang dan dia guna EDP untuk reka bentuk, untuk buat lakaran, justifikasi dan sebagainya lah. Dia cari maklumat, kemudian dia bincang macam nak bina. Dan dengan penerokaan maklumat ini melalui pengalamannya sendiri, bimbingan, bawah bimbingan cikgu. Kalau dia tak tahu mana nak cari maklumat tu, cikgu bimbing lah. Kemudian bincang dengan ibu bapa sebab PDPR, pembacaan, penyelidikannya, layari internet, pemerhatian dan sebagainya. Jadi dalam fasa ini, cikgu sudah boleh buat pentasiran dengan menggunakan rubrik penilaian yang disertakan, yang dilampirkan dalam modul. Okay, lepas tu ni contoh video untuk bina model peparu di internet. Ini ialah contoh yang diberi dalam buku teksnya. Dan fasa seterusnya, penerangan. Satu kumpulan diberi masa 10 minit untuk hantar seorang wakil dan membentangkan proses yang akan dilakukan untuk bina model. Belum bina, dia nak bentangkan macam mana dia nak bina. Okay? Dia terangkan dari aspek pemilihan bahannya, pemilihan lakaran yang sesuai dan prosesnya. Masa dia bentang, tengoklah pembimbingan rakan sebaya. Rakan sebaya boleh berikan komen berdasarkan borang yang cikgu berikan. Cikgu bertindak sebagai fesi, memantau proses pembentangan sambil membimbing pelajar. Kemudian cikgu tambah baiklah, berikan cadangan penambahbaikan ke atas ni apa yang mereka bentangkan. Dalam tempoh itu PDPR, murid boleh hantar tugasannya dalam bentuk video, ganti pembentangannya dalam bentuk video lah. Okay, kemudian kita ada rubrik lah untuk menilai fasa ini. Fasa pengembangan, iaitu fasa membuat lah kan. Murid dibahagikan kumpulan, guru beri arahan setiap kumpulan tu memilih dan menilai lakaran, lepas tu bina model secara kolaborasi. Jadi semasa bina tu kita boleh laksanakan pentaksiran bilik darjah juga. Okay, kemudian apa yang kita perlukan juga ialah lembaran kerja ada disediakan. Okay. Kemudian mereka boleh membina model peparu itu dengan bantuan ibu bapa dan merakamkan proses pembinaan. Okay. Fasa pengembangan tu, tugasan diberikan, lepas tu mereka diberi peranan sebagai ahli persatuan pencinta alam. Macam mana nak jaga kebersihan alam sekitar kan. Lepas tu gunakan TMK untuk membentang. Okay. Jadi ini kita ada lembaran kerja aktiviti 2 yang boleh membantu mereka. Okay. Ini ialah contoh poster yang dihasilkan sebagai kempen menggalakkan menjaga kebersihan alam sekitar. Contoh poster. Okay. Jadi ini merupakan maklumat yang mereka carilah untuk mempersembahkan isi-isi tentang penjagaan alam sekitar. Okay. Fasa penilaian, iaitu aktiviti 4 ini murid berkempen tentang menjaga alam sekitar menggunakan TMK, guru jalankan PBD. Borang penilaiannya ada. Lembarannya contohnya begini. Contoh, saya berikan contoh ada. Presenting, kita tengok satu contoh lembaran yang ada lah. Susah nak pergi contoh tu. Sekejap ya. Sekali lagi tak dapat. Lembaran kerja aktiviti. Saya tak dapat sharekan tab. Boleh tolong lah, boleh? Nak. Dia dalam bentuk tab lah. Tak dapat. Mungkin saya perlukan bantuan.
Okay, sementara menunggu bantuan tu, kita tengok lagi satu contoh untuk tahun 6. Tabnya kan ada sini eh. Ni dia. Adalah tu. Puan Wu eh. Okay, terima kasih Puan Wu. Ni dia yang adalah lembaran kerja untuk aktiviti. Ada kan? Dapat tengok eh? Okay, dapat kan? Ininya contoh lembaran kerja aktiviti untuk tahun 4 eh Puan Wu? Tahun 4. Ya, tahun 4. Seterusnya, dia tengok contohnya Puan Wu. Scroll, please scroll down. Aktiviti. Okay, Puan Wu sila scroll down lah. Dan cuba terangkan boleh. Okay. Dah, last dah. Last dah? Yeah, this is the lampiran utara bersih hidup. Yeah. Sila scroll down. Bawahnya ada benda. Aktiviti dua, kita ada di sini lampiran. Kita ada bantuan guru. Dan juga kita ada rubrik penilaian ibu bapa dan guru. Kita juga ada lampiran rubrik penilaian rahsia saya. Maaf Puan Wu. Puan Wu. Tolong share screen baru terangkan boleh sebab kami tak nampak. Screen. Tak nampak ke? Tak nampak. Terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Sekejap ya. Okay, ada. Dah maksimum dah. Okay. Okay, kita ada rubrik pemasahan berdasarkan pasal penilaian. Dan seterusnya kita ada di sini adalah pembentangan kempen menjaga alam sekitar untuk rubrik. Seterusnya kita ada borang pengesahan ibu bapa atau kepada penjaga dan rujukannya. Okay, di sini adalah penghujung. Ini adalah utara bersih. Okay, Cik Lin nak kepada tahun 6 dan aktivitinya? Saya rasa saya tak nak sambung lagi sebab kita kesuntukkan masa ada 10 minit lagi kan. Jadi kita bukakan sesi untuk soal jawab lah. Mungkin ada. Terima kasih Cik Lim buatku. Okay, ada soalan. Sekarang kita buka sesi soal jawab. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tanya soalan jika ada berkaitan dengan modul doing STEM. Dipersilakan. Okey, satu tambahan maklumat. Modul ini memang sudah siap penulisannya tetapi masih lagi touch up sana sini sikit-sikit. Jadi dia semasa kita pergi serta e-kursus pun kita tak dapat modul yang lengkap lah. Tetapi dimaklumkan bahawa modul ini akan dimuat naik ke delima KPM supaya cikgu-cikgu dapat mencapainya bila siap kilap. Tapi memang penulisannya sudah habis lah. Sekarang dalam touch up sikit lah dan sebar luaskan. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi mendengarlah penerangan untuk sesi modul doing STEM ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Lim Kuatko.
Puan Bu come in dan saya sendiri ya, yang kami bertiga menjadi penceramah untuk sesi ini, sesi memperkenalkan modul Doing STEM ini. Jika tidak ada sebarang soalan, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi datang dan dengar tentang penerangan yang diberi tentang modul Doing STEM ini. Dan selepas modul ini lengkap ya, ia akan dimuat dan tuan-tuan bolehlah tengok modul Doing STEM ini dalam portal Delima. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Jabatan Jabatan STEAM Puan Kalsum binti Batrus ya, yang memberi sokongan dan dorongan yang cukup best kepada kami untuk membuat ceramah ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi boleh kita ambil satu screenshot semua peserta. Okey. Boleh.